datang jauh-jauh dari Ancol. Ancol mah enggak. Ya jauh aja kalau jalan kaki. Ya memang enggak deket ya berarti jauh. Itu bukan jauh, lama kalau jalan kaki. Oh iya ya, lama. Jaraknya tetap enggak jadi jauh. Ini, tumben nih loh peserta kita yang lainnya terlihat kalem ya pagi ini ya. Rista sama Adi, kembar ya? Gimana? Kembar? Enggak, enggak mirip. Kembar siapanya mirip? Kembar? Enggak. Oh, pantesan kok enggak mirip. Mirip, orang tuh biasanya kembar ya, pantesan mirip, pantesan enggak mirip. Aduh. Mana kasih dong, minta kita support ini penonton. Ayo. Penonton dukung saya ya. Kalian calon tong. Dukung saya kalian calon tong ya. Andi, kamu pasti bisa kalah. Dekat dia gini, kasihan gak? Ah benar, tadi Ancol. Kenapa? Bau kaporit. Kaporitnya di kolam renang. Kan ada kolam renang ya Ancol? Oh iya. Kolam renangnya gede malah kayak laut. Ya emang laut. Udah nih, biar malam ini lebih lengkap Cak. Kita coba. Akan menemani, kita akan Vincent. Memanggil seorang perempuan untuk menemani Vincent. Oke, okay. Silakan. Ya. Langsung saja kita panggil ini dia, Asila Aziz. Asila pasangan dengan Vincent ya. Asila kan. Pak, ya. Gak bisa tukeran pak. Kenapa? Gak bisa tukeran. Oh tempatnya tuker. Vincent, Asila boleh, bisa boleh, sini. Boleh. Besta sama Adi di sana. Sini Asila. Maksudnya tuker orangnya pak. Hah? Tuker orangnya. Oh ya udah orangnya itu kan, orangnya ke sono. Orangnya ya orangnya, tempatnya. Taruh, taruh. Ya, lu kenapa ikut mulu? Eh, dah lanjutin apa? Udahlah. Nasib, nasib. Sudah tahu aturannya? Kalau belum tahu kita bacakan. Yep. Ini seperti TTS biasa dan juga kata misteri. Mm-hmm. Satu jawaban benar nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Baik. Hadiahnya apa? Ya, silakan kita punya hadiah spesial. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan satu buah lemari es. Hadiah dipersembahkan oleh Ngelantur, mencuci rambut tanpa sadar. Ngelantur, mencuci rambut tanpa sadar. Maksudnya itu gimana? Sibuk gak sempet sampoan, ngelantur aja lagi. Nah, jadi kalau... Kalau sambo biasanya kan saat mandi. Ini saat tidur. Ini saat ngapain? Pokoknya lagi ngelamun, ngantur bisa aja. Ah gitu. Tuh kalau di kantor tuh cak. Enggak asal merem. Oh iya iyalah. Kalau melek dikit lah. Bukan hanya peserta di sini, bagi pemirsa juga yang ingin mengikuti TTS bisa melalui Net Connect. Dan dengan Connect Anda juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur. Dan akan betul. Ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya dari Net. Oke, ya. Kita kasih semangat. Ini dia. Semua soal untuk rebutan. Silakan ya. Tangan di atas tombol. Silakan kalau tahu langsung mencet aja gak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Lihat ada berapa kotak. Kita buka dulu kotak yang pertama. Ya. Ada 8 kotak dan huruf kelima adalah huruf I. Gampang. Kelebihan berat badan. Obesitas harusnya. Bukan. Obesitas. Lihat nih. Bukan. Tuh, klunya tuh. Bukan. Elastis banget ya badannya ya. Iyalah.
Jangan terbuat dari baja. Baja nggak ada yang elastis dong. Berat badan. Ya, betul, betul. Kelebihan. Soalnya itu. Soalnya. Perasaan nggak pernah dengar, saya kira betul. Iya, ternyata soalnya. Kelebihan berat badan. Ya. Ya, silakan. Kelebihan. Enggak, salah berarti. Ayo, udah jawab, Pak. Ya, tapi sudah pencet. Kita kunci, ya, kelebihan. Kita, apakah kelebihan jawabannya? Bukan. Nanti punya kesempatan. Jangan sampai mengecewakan pekerjaan. Lagian sebenarnya juga enggak usah diteken, memang gilirannya udah. Buat tanda aja biar dia enggak, Pak. Tapi listrik jadi boros. Maaf, Pak. Maafin, ampunin, Pak. Yuk. Adi, mungkin punya kelebihan berat badan. Namanya Adi Rudi, Pak. Namanya Adi Rudi, kan? Iya, benar. Mau Adi, mau Rudi, sebenarnya. Dua-duanya nama depan. Adi Rudi, dia belum lengkap. Adi Rudi Budi, sebenarnya. Adi Rudi Wawan. Kelebihan berat badan. Desta dan Adi, silakan menjawab. Maksimal. Ah, dikasih clue. Maksimal. Tuh, set. Tuh. Ya, maksimal. 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 Maksimal, ya kita lihat. Masuk. Perhatiin ya, clue-nya ini pasti jawabannya tepat sama. Kita lihat, kelebihan berat badan. Jawabannya adalah. Triple XL ada, Pak. Loh, ini minim segini, bisa lebih besar. Enggak. Coba lihat clue-nya. Kan tadi punya X. Saya enggak setuju. Ya. Kelebihan berat badan adalah beratnya melebihi ukuran badan sesungguhnya. Jadi kalau badannya kecil, dia besar, enggak nyampe XXL. L aja udah bisa dia. Enggak bisa. Ini bisa. Enggak bisa. Bisa. Ukuran apa? L. Misalnya orangnya kecil, dia pakai baju L pun udah kelebihan berat badan. L sudah cukup. Kalau XXL kan triple L. Iya. Nah, kan berarti harusnya apa? L cukup. Ya udah kan disilang L yang dua, tinggal L. XL bisa, iya kan? Lain. Saya mau protes, Pak. Protes dong. Tetapi kalau seandainya semut gede, masuk XXL. Pak, bisa juga, salah. Lagi ngomongin orang obesitas, dia ngomongin semut gede. Lagian yang ngurusin semut kegendutan juga siapa? Tapi nggak pasti, ini nggak mutlak. Nggak mutlak, itu ukuran baju. Nggak mutlak. Kalau sekarang nggak masuk logika, kita walk out semua, Pak. Oke, saya ikut. Nggak masalah. Bapak, jangan ikut. Aku lagi mau main. Hasilnya bagaimana, sudah tahu ya cara permainannya. Baik. Agak nggak masuk akal. Kita lanjutkan. Kita bukan yang gelap. Kata misteri. Kita siapkan ada 9 huruf. Kita acak. Baik, silakan diacak. Pertanyaannya. Kita acak dulu, oke. Yang digunakan manusia sehari-hari. Kaos. Kemeja. Buka. Ya, pencet belnya kalau yang ini. Yang digunakan manusia sehari-hari. Sehari-hari? Ya. 3. 2. Oke. 1. Kalau tidak bisa menjawab, kita lempar dulu. Tar dulu. Tar dong. Orang yang mikir. Belum. Penyabar sekali mereka ya. E. Otak. Hah? Keset. Pencet belnya boleh? Enggak tiap hari. Otak. Sabar. Otak. Apakah? Apakah otak? Berapa banyak? Yuk, main bola lagi di Kalsautan ya. Hai,
Hai, aku Desta. Aku Adi. Aku siapa? Aku selalu ngasih soal. Cak, kalau orangnya tidur seharian gak pakai otak, Cak. Ya, orang tidur ya, seharian. Iya, 24 jam tidur. Ayo. Loh, apalagi otak masih dipakai untuk bermimpi, untuk segala macam. Ini gak punya otak sih. Tumben belain. Karena menang, Pak. Tumben dipakai, Cak. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Tetes kembali. Pertanyaan yang ketiga. Dibuka dulu kotaknya. Ada berapa kotak kira-kira? Iya, pertanyaannya. Kotak, huruf keempat A. Ini yang suka bola pasti tahu. Legenda sepak bola Argentina, si tangan Tuhan. Masa gak tahu. Maradona. Dulu kan gitu. Itu pemain bola pakai tangan. Nah, ini kalau jawabannya ngaco udah enggak keterlaluan deh. Dulu itu si tangan Tuhan Argentina cuma Maradona. Dulu itu udah bolanya dia lompat, tapi sebenarnya bukan judul kepala, enggak nyampe ke kepala, terus tangannya gini dikit. Oh. Ini tapi takut lempeng ya, takut karena wasit tidak tahu. Padahal itu pakai tangan. Oh, gitu ya. Malaikat bukan ya? Bukan. Masa ya? Tidak tahu sih? Mikir dulu. Curang ya? Curang ya? Oh. Kita lihat. Apakah curang ya? Jawabannya. Cak, tapi ini tumben loh. Desta menjawab tanpa minta bantuan orang. Ini sebuah kaget. Ya. Karena teman saya begini. Semangat. Coba motivasi. Diulang soalnya. Legenda sepak bola Argentina, si tangan Tuhan. Si tangan Tuhan. Tuh ada si tangan Tuhan berarti kan orang kan. Yeah. Si, dia pakai si itu. Okay. Tiga. Jahat deh. Gitu kan jahat deh, tapi kan enggak nyambung. Iya. Yeah. Bisa aja. Bisa. Jahat deh. Masuk. Maradona ya. Maradona deh. Maradona. Apa yang bisa apa? Ini gak ada. Ini gak mungkin. Iya. Ini pasti udah mengaca nih. Legenda sepak bola Argentina, si tangan Tuhan. Jawabannya adalah... Udah tua dibandingin siapa? Dibandingin siapa dulu? Loh, ayo. Dibandingin siapa? Coba yang terlebih dahulunya lagi. Oh, ngapain ayo. Lebih dahulu? Ya kita-kita aja lah. Bandingin jangan jauh-jauh lah. Dibandingin sampean aja lebih muda nih ya. Kata si Amang. Siapa? Maradona sama saya Tuhan saya gimana? Si tangan Tuhan, harusnya kan seseorang ya. Iya, nama itu. Lah iya kan itu pada tahu Maradona masih muda atau udah tua sekarang? Tua. Ini lo tahu. Tua. Lu protes cengar-cengir aja dari tadi. Tapi emang bener udah tua Maradona. Dan salah aja udah tua. Enggak. Tim B dengan nilai 100 dan tim A memimpinnya 100 poin. Baik. Siapakah dari kedua tim ini A atau B yang akan membawa pulang lemari es? Jangan kemana-mana, di sini aja.